Gue lagi coba nih game Noblemen 1986 kalau nggak salah ya. Ini lagi pertama kali jadi training ternyata. Ini untuk melihat kanan kiri lari kita menuju ke sana. Oh, eh, kok gue nembak? No destroy enemy move. Militia. Tap ini untuk keker. Tembak. Klik reload. Reload ya. Bunyi lagi, lihat lagi. Yes. Victory. Oke. Wah, suruh belanja terus. Battle pack. Gua ada 10 gold. Kita coba. Daily supply. Apa ini? Oh, dapat kulok gitu maksudnya. Gimana ya? I am your commander. Wah, ada temennya coy. Kita nunduk-nunduk sendiri coy. Ish, apa ini? Lucu larinya, jalannya lucu. Ish. Nembakin mana sih? Oh, loncatnya gitu. Au. Ini gua gimana nih cara ini ya? Masukkan gua yang mana? Wow. Lihat dulu, dikeroyok ya dia. Game-nya begini.
Saranin belanja mulu. Battle pack. Suruh upgrade barak. Oh. Militia. Global rank. Ini termasuk game yang direkomendasikan gak ya? Entahlah. Komen aja deh. Gue juga gak tahu ini game. Ya, game kayak gini, guys. Ayo kita perang. Ganti senjata apa ya? Oh, ini ganti senjata. Jadi lu kalau lagi pakai scope itu nggak bisa lari. Iya, baunya gini. Itu lo. Us. Aduh, kok gua kena bom? Asu. Menang weh. Hehehe.
Kita bombardir. Wuhuu. Kita lihat tem. Menang lagi kamar. Wih. Masih level 1 ya. Suruh beli lagi apa lagi free. Ah, malas banget mau beli-beli. Satu lagi. Kita misi kita satu lagi di level pertama kali ya maksudnya. Itu militia, prisioner militia. Gitu caranya. Jadi kita harus maju dulu sini. Kita pilih bom. Kita pilih bom. Kita pilih bom.
Kok sembunyi di mana? Mana penjahatnya? Mana musuhnya? Hui, oh itu dia. Segitu banyaknya orang. Oke, cukuplah itu review dari game ini. Gua lupa nama game itu apa ya. Semoga bermanfaat sebelum kamu download, karena game ini termasuk game besar ya untuk downloadnya ya, dan harus pakai wifi, tidak bisa pakai data. Cukup sekian game ini. Menurut gue sih ya buat anak-anak lah cukup lah ya. Tapi kalau buat yang expert-expert yang biasa main PUBG Mobile terlihat cupu sekali. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Sampai jumpa di review game lainnya.